Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Partai Perindo memberikan dukungan penuh kepada Bima Arya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Bogor hingga 5 tahun mendatang. Selama menjabat Wali Kota Bogor, Bima Arya dinilai cukup teruji, mampu membenahi berbagai persoalan di Kota Bogor. Partai Persatuan Indonesia Perindo memberikan dukungan penuh kepada Bima Arya melanjutkan kepemimpinan sebagai Wali Kota Bogor untuk periode 5 tahun mendatang. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanusudibyo, di Jakarta. HT menilai Bima Arya telah teruji dan berpengalaman membangun Kota Bogor selama 5 tahun terakhir. Kedepan, sosok muda ini diharapkan bisa lebih berbuat lebih baik untuk memajukan Kota Bogor. Jadi yang pertama, saya mengenal Pak Bima Arya sudah lama. Yang kedua, saya percaya dengan prestasi beliau. Kita lihat sendiri banyak sekali yang dilakukan di Kota Bogor. Jadi yang ketiga tentunya, saya yakin kelanjutan berikutnya Kota Bogor akan dibuat lebih baik lagi oleh beliau dan Pak Deddy sebagai calon wali kota, wakil wali kota. Dan ini merupakan harapan saya dan kawan-kawan di Partai Perindo. Dan makanya akhirnya kami putuskan untuk mendukung pasangan beliau, ya Pak Bima Arya dan Pak Deddy, untuk periode 2018-2023 nanti. Bima Arya menyambut baik dukungan Partai Perindo. Meski tergolong baru, kiprah Partai Perindo selama ini akan menjadikan Perindo sebagai partai berpengaruh tak hanya di kancah politik daerah, namun juga nasional. Perindo ini adalah partai yang sangat prospektif, yang di masa depan akan menjadi salah satu aktor yang menentukan dalam perpolitikan Indonesia, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal. Karena itu bekerja sama, bersinergi dengan Perindo merupakan pilihan yang sangat penting dan strategis. Di Bogor saya kira Partai Perindo akan menempati kursi di parlemen lokal, di DPRD, dan karena itu ini sifatnya adalah sinergi jangka panjang, bukan saja pemenangan tapi insya Allah juga pemerintahan. Di Pilkada Bogor 2018 ini, Bima Arya berpasangan dengan Deddy Arahim. Deddy dikenal sebagai petinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Duet Bima Arya Deddy Rahim dinilai solid untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Dukungan dari Partai Perindo menjadi modal kuat bagi Bima Arya dan Deddy Arahim dalam memenangkan pertarungan Pilkada Bogor 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.